Malam ini kita akan coba makan nasi goreng Pakistan. Oke, kita saya penasaran sih gimana sih bentuk nasi goreng Vietnam itu, Vietnam lagi, Pakistan ya, seperti apa. Oke, mari kita lihat. Amin. Nah, jadi nasi goreng Vietnam ini saya beli di Jalan Agus Salim ya. Harganya 25.000. Dari aromanya sih sangat kuat akan rempah-rempah. Kita coba. Seperti apa rasanya? Apakah mandul atau Oke. Mari kita coba dengan daging ya. Ini ada daging ya. Nggak tahu daging apa nih, antara daging kambing atau daging sapi. Saya tidak bisa membedakan. Rasanya seperti mirip kare ya. Mirip kare. Enak. Jujur enak. Dan bisa masuk di mulut saya. Telur dan nasi. Mungkin ini maksudnya nasi goreng yang dimasak dengan menggunakan bumbu Pakistan. Menurut saya ini sangat berbeda dengan nasi goreng Indonesia. Kalau Indonesia itu kan bumbunya bawang merah, bawang putih, kecap, saus. Tapi kalau yang ini terasa sangat kuat akan rempah-rempahnya. Jadi ya dia semacam kayak kare, kare kambing, kare sapi, ya seperti itulah. Tapi enak. Jujur.
Jadi kesimpulan saya, nasi goreng Pakistan itu adalah nasi goreng yang diberikan dengan banyak bumbu. Dan untuk lidah saya sih enak. Mantul, mantul.